kami punya apa, first dia akan detect kalau ada benda di sini. Lepas tu kipas akan berpusing. Lepas tu at the same time tu temperature sensor, dia akan detect temperature, room temperature ni. Lepas tu dia ikut, kalau ikut program kami, kalau dia lebih dari 30, dia punya speed akan maksimum. Kalau dia kurang dari 30, speed dia rendah lah. Okay, jadi, mari kita kasih demo. Sebagai example dia begini. Eh, rasa mengantuk lah anak tidur. Kipas asa dia. Kipas. Dia detect ini orang tidur, jadi kipas pun berpusing. Slow. Dia biasalah normal. Okay, sekarang kami akan demonstrate sekarang, kalau dia akan panas. Panas. Contohlah dalam sudut bilik itu panas. Kami di sini guna air panas untuk mau kasih panas ini sensor. Sekejap, dalam masa sekejap nanti nampak perubahan di kipas. Sehingga pas sama. Terus saya mau pas keluar ini. Ya, fokus yang suruh di atas. Cara dia. Nah, oke. Okay. Dia bertambah sebab sudah panas. Tidak lama kemudian dia akan balik kepada suhu biasa. Lalu ini orang dia akan bangun, tengok ini kipasnya. Okay. Jadi itu saja dari kami.